Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dengan Kasal Atas Banjar, itu Rio Angga bersama dengan Bambang dari PPK, PUPR Provinsi dan dari pihak Waskita. Melaporkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 08.10 melaporkan untuk jembatan Sey Salim kilometer 55 perbatasan Astambul dan Matraman arah dari Banjarmasin menuju Rantau maupun sebaliknya dari Rantau menuju Banjarmasin untuk kendaraan bisa melalui jembatan Sey Salim. Untuk kendaraan yang bisa dilalui bisa dijelaskan oleh Pak Bambang. Kami silakan. Terima kasih. Untuk jalannya jembatan ini yang bisa dilewati adalah dengan tonase sekarang ini itu lebih dari 10 ton. Silakan bisa melewati ini karena jembatan ini sudah mempunyai kemampuan konstruksi lebih dari 10 ton. Baik. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami himbau untuk para pengguna jalan yang melewati jembatan Sey Salim untuk tetap dalam kecepatan yang rendah dan berhati-hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.